안녕하세요. 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 It's time 깜짝이야 코리아. 깜짝이야 코리아. 안녕하세요. 랑사냐 baru aja selesai konser EXO-SC ya sama Sehun dan Chanyeol. Belum selesai di situ aja nih sobat Medio. Kayaknya emang member EXO ini lagi gencar-gencarnya buat comeback. Soalnya salah satu personelnya, Mas Kai, yang bakalan comeback sama karya terbarunya. Rencananya album solo Kai bakalan rilis di bulan Maret pertengahan nanti. Kalau sobat Medio masih ingat, sebelumnya Kai udah pernah ngerilis mini album yang bertajuk Kai pada 30 November 2020 dan Peaches pada November 2021. Belum lama ini juga, Kay juga baru aja nyelesain acara live solonya bertajuk Kay Japan Special Live 2023 di akhir Januari kemarin. Gak cuma Kay aja nih sobat Medio, Baekhyun juga baru aja balik dari wajib militernya 6 Februari lalu, sampai dia nyampein pesan sweet gitu buat XOL lewat Twitternya. XO juga udah dikonfirmasi bakalan ngadain fan meeting dalam waktu dekat buat ngerayain ulang tahun debut mereka yang ke-11. Udah ditungguin lama nih, sang leader XO Suho juga maksiin kalau boy group di bawah naungan SM Entertainment ini juga bakalan nyapa lagi XOL. Wah, makin gak sabar dong ya buat ngelihat Opa secara full team. Nantinya fan meeting EXO dijadwalin di bulan April. So, catat tanggalnya ya sobat Medio. Aku Danita pamit. Jangan lupa nonton videonya Kamjagya Korea What's on di YouTube Medio by KG Media.